Udah mulai deh. Kenapa sih kok kesan dirahasiakan? Bukan dirahasiakan sih sebenarnya. Bukan diam-diam tapi tidak dikomunikasikan. Keluarganya bukan orang tuanya, keluarganya enggak ngerti. Jadi ya udah jalan lain. Di sidang sama mak gue. Gitu. Ya udah gimana ini? Jangan setengah-setengah. Kalau enggak maju-maju. Udah maju sekalian. Udah deh. Apa namanya? Bina tangga, rumah keluarga besar gue. Terus beberapa sahabat dia datang, keluarga media nggak ada yang datang. Itu makanya bukan diam-diam sih, emang nggak. Tapi sekarang sudah mulai ya, Ki. Kayak apa kalimat ini sudah mulai diungkap di Instagram. Jadi sudah mulai terbuka ini. Iya, lebih terbuka sih karena dia udah apa ya maksudnya? Karena emang saya emang nggak mau upload dia ke media sosial ke Instagram itu emang dari sayanya udah kesepakatan saya nggak mau upload kamu gitu karena dari setiap acara kan saya selalu upload IG ke upload ternyata nggak happy ending gitu kan nggak deh karena ini kalau memang apa ya udah agak lama gitu jadi kan orang tuh nggak bilangnya apa ya namanya oh ternyata terus dia gitu jadi kan orang kadang-kadang ada aja yang mulutnya nyinyir paling juga bentaran doang gitu takutnya kayak gitu. Udah dia setuju, paling saya uploadnya ke yang media sosial yang lain.